Hai Bro Kak Edik. Aurel Herman saja Atta Halilintar dinner di Lounge in the Sky. Here we go. Aku lupakan hangatmu, ku ingin kau selalu di sisiku. Tak sanggup ku jauh darimu. Menahan rindu, bila kau jauh dariku. We would like to welcome you to Lounge in the Sky. Please have your attention for a few moments. I will be your supervisor for today. Ini goyang gak sih? Enggak, Mam. Hah? Emang goyang? Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar membagikan vlog mereka mencicipi sensasi makan di atas ketinggian 50 meter. Sebenarnya Aurel paham betul bahwa suaminya itu takut ketinggian. Tapi ibunda baby Amina itu tetap saja meneruskan rencananya. Mulanya Atta sama sekali tidak tahu menahu soal niat Aurel mengajaknya makan di Lounge in the Sky. Pasalnya, Aurel hanya mengaku sekedar makan malam biasa. Saat Atta tahu dia dan sang istri akan makan di atas ketinggian puluhan meter, kakak Torik Halilintar itu pun ragu. Bukan hanya Atta, Aurel yang awalnya semangat pun mendadak takut. Benar saja, Aurel Hermansyah tak kuasa menahan rasa paniknya ketika sudah berada di atas. Aurel berteriak tak karuan sambil terus memegangi tangan Atta Halilintar. Sementara Atta tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya terdiam sambil sesekali melongo ke arah Aurel. Aurel terus berceloteh tanpa henti meminta untuk turun. Yang tadinya Aurel ingin mengabadikan momen manis berlatar indahnya City Light Jakarta pun ia urungkan. Kedua tangan Aurel terus menggenggam Atta dan salah satu tim AHA, kakak Azbiel, itu lantas diminta untuk menghilangkan rasa paniknya agar tak serta-merta membuat yang lain ikut panik. Pada akhirnya Aurel dan Atta bisa memenangkan diri. Dia bahkan bisa melakukan video call dengan Amina dan melepaskan senyuman manis. Adapun Lounge in the Sky sendiri mulai diperkenalkan sejak tahun 2006 di Brussels, Belgia. Indonesia menjadi negara ketiga setelah Belgia dan Malaysia yang turut menghadirkan restoran serupa. Jika ingin merasakan sensasi makan di atas ketinggian 50 meter seperti Aurel dan Atta, harus menyiapkan kocek cukup dalam. Lounge in the Sky memiliki 3 paket mulai dari 1,6 juta rupiah hingga 3,7 juta rupiah. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.